بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وَأَدَمَ نفع في أُولَمِ في دَرِينِ أمين ومسو وَرَكِهِ واركه ومسو واركه ولو البياض أو نحو زرف أعد له وهو فيه wa masu waraqihi dan haram menyentuh daunnya ya menyentuh kertasnya kertas mushaf ya ini kertasnya ini bagaimana ni Al-Qur'an ini, Al ini mushaf nih sentuh ininya ya haram menyentuh ya haram menyentuh daunnya. Jadi kalau begitu yang namanya musab apa? Itu? Jadi menyentuh daunnya daun musab. Jadi kalau begitu musab itu adalah ya kertas yang ditulis kalamullah berarti Kertas yang ditulis tertulis kalamullah itu musab. Jadi kalau ini namanya daunnya. Ya. Hah. Haram juga. Jadi musab itu adalah ismun lil maktubi fihi kalamullah. Ya. Suatu nama bagi kertas, bagi daun, maksudnya kertas yang tertulis, yang ditulis pada kertas itu kalamullah. Jadi tulisannya itu ditulis eh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Umpama itu tulisannya itu namanya Yang ada di kertas itu namanya Mus'hab Jadi Mus'hab sesuatu ya Yang tertulis di situ akan kalamullah Mus'hab hmm. Yeah. Jadi haram juga menyentuh ininya kertasnya. Ini. Walauil bayadha sekalipun yang putihnya ini yang kosongnya. Yang enggak ada tulisannya. Haram juga. Hmm. Awna wa atau haram menyentuh ya tempat, tempat yang telah disediakan ya, untuknya ya. Untuk, untuk mushab wa sedangkan mushab berada sedang berada di dalamnya ya. dia ya. tuh tempat itu diperuntukkan ya, buat, buat mushab. mushab kita pegang tempatnya ini namanya ihtiroman kepada mushab Menghormati Al-Qur'an, menghormati Musa, cinta, ya, jangan terpengaruh sama orang yang mengatakan riba dah macam, yang Al-Qur'an pakai uduh, pakai ini, pakai ini, itu namanya tidak menghormati, kurang menghormati, katakan ya lebih lebih sopan dah, kurang menghormati. Kalau kamu ada orang nemuin kamu, lalu dia mau nemuin kamu, dia uduk dulu. Kamu istimewa enggak tuh? Sangat istimewa, mau nemuin kita uduk dulu. Hebat enggak tuh? Subhanallah. Betapa dia membesarkan kita. Dia mau ketemu kita uduk dulu. Subhanallah. Maka kenapa dulu? Loh, kiai malah ngeri saya. Berarti apa? Hormatnya tinggi kepada kita. Apalagi Al-Qur'an mushaf apalagi. Ya. Jadi dalam mazhab kita wajib, wajib pakai wudu. la kalbu warakihi bi udin iza lam yan fasil alaihi la ya tidak haram la yahrumu kalbu warakihi bi udin ya tidak haram membalik kertasnya warakihi bi udin dengan udin ya udin <laughs> kertas dengan ni umpama dibalik begini Oh, enggak apa-apa. Dia enggak punya uduk begini. Boleh. Iza lam fasil alaihi. Apabila tidak terpisah iya Ya, atasnya. Apabila enggak berpisah daunnya nih. Atasnya, atas ininya, enggak berpisah. Nempel terus. Ya, berpisah, nempel terus Ada yang juga yang berpendapat, ya. Di dalam al-alam al-qurdi dikatakan, Alladhi yazharu min annal musbatata. Bahwa kertasnya yang tetap, berarti tetap ini nempel nih. Nempel begini. Nempel nih. Jadi enggak pasti-pastian dia nempel begini. Ya. karena ada yang pisah-pisah ya. Ya kayak kitab-kitab yang itu ya, pisah ada ya. Ya kalau yang tetap begini ada pendapat mengatakan la ya durru qalbuha bina Tidak kenapa membaliknya dengan kayu secara mutlak. Artinya mutlak itu apa? ya dia nempel ini atau enggak ini berpisah kan berpisah tuh ya kalau ininya tetap dia di sini ini tetap enggak apa-apa mau nempel enggak nempel wa ghairul musbatati dan yang tidak wa ghairul musbatati dan yang tidak tetap layadul kalbuha tidak kenapa membaliknya illa inin fasolat alal udi anil mushafi kecuali jika berpisah dia atas ya, berpisah dia kertas ini ya, atas kayunya umpama ininya daripada mushaf ya. jadi kalau mushafnya yang dulu ada Al-Quran yang bisa dicopot-copot ya nah dia syaratnya mesti nempel ininya mesti nempel itu ada pendapat yang kayak begitu tapi kalau yang ini nempel, ini semua nempel mutlak ya. mau dia di sini selalu nempel atau enggak enggak apa-apa ya. Al-Quran sih kebanyakan sekarang udah begini semua ya ya hemat saya sih kalau keadaan seperti itu ini kalau keadaan kejepit mungkinnya udu aja ya udu ya udu sedikit malas mungkin tadi udu aja udu lagi gitu ya udu lagi ya mungkin ada sesuatu ya namanya juga manusia ya dia nggak udu begitu jadi sebaiknya kita berudu jangan sampai enggak berudu. Maka oleh karenanya kita selalu senantiasa berudu. Senantiasa udu. udu. Dibiasakan. Ya sejak dini kamu selalu udu. Biasakan udu. Batal udu. Batal lagi udu. Apalagi mau ngaji gitu ya. wala ma'a tafsirin zada wala wihtimalan dan tidak haram ya la yahrumu ya hamlul mushafi ma'a tafsirin begitu takdirnya dan tidak haram membawa mushaf bersama tafsirnya ya. juga menyentuhnya enggak ya. zada yang tafsirnya ya melebihi banyakkan tafsirnya daripada Al-Qur'annya walau ihtimalan sekalipun ihtimal ada kemungkinan ya lebih ada kemungkinan kurang seperti tafsir jalan lain ada ulama menghitungnya ya banyakkan tafsirnya dua huruf ya. dua huruf dua huruf berarti ada kemungkinan ya sama ya ada kemungkinan kurang itu itu enggak apa-apa. Namun, ulama ada yang berpendapat seyogyanya ya pakai udu. Pakai udu, jangan sampai enggak pakai udu. Kalau kita pegang musab, enggak pakai udu. Namanya ya sedikit menghormati, menghormatinya sedikit, kurang hormatnya. Berarti hormatnya kurang. Jangan sampai. Yang bagus hormat apa enggak? Hormat. Namanya kita mengagungkan Al-Quran. Uduh. Jangan sampai enggak. Uduh. wala yumna'u sabiyyun mumayyizun muhdisun ya masalah baru lagi walau junuban hamla wa massa nahwi mushafin li ajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilatihi ma ka'amlihi lil maktabi wal itsani bihi lil muallimi li yu'allimahu minhu wala yumna'u dan tidak dicegah artinya biarkan siapa sobiyun mumayizun sobi anak kecil ya sobi ya kalau sobi berarti baru lahir sampai balik namanya sobi baru lahir sampai balik namanya sobi kalau di sini sobiyun mumayizun ya sobiyun mumayizun berarti baru lahir sampai balik Ya, sebelum balik itu tamis dulu, gitu ya. Sobi mumiis, anak kecil yang ya. tidak dicegah anak kecil yang mumiis, mumiis berarti udah tamis, umurnya sekitar umama tujuh tahun, mumiis. Ini udah mumiis ya. Kalau itu udah beberapa kali ya. bukan mumayiz lagi balik ya <laughs> Muhadisun yang berhadas ya. dia berhadas ya hadas kecil maupun hadas besar walau jenuban, sekalipun junub berarti sekalipun hadas besar tidak dicegah apa hamla wa masa na'i mushafin membawa dan menyentuh mushaf ya. membawa berarti kalau membawa kita bawa atau menyentuh mushaf lihajati jati ta'alumihi wa darsihi karena hajat ya. karena hajat belajar da, karena hajat belajarnya dan belajarnya ya. jadi kalau ta'alum belajar sama guru darsi itu belajar sama wadarsih, belajar sendiri. ta'alum, belajar ama guru, man alama ilman. Itu itu berarti apa? Belajar ama guru, enggak ada man alama ilman di belajar sendiri, Otodidak, enggak, enggak, otodidak enggak, darsi sendiri dan maknanya orang dulu kalau ngomong apa kita dulu masih kecil dulu ya orang tua tua kita kalau sebelum ngaji disuruh apa dresin dulu Dersin dulu belajar sendiri itu alum ngaji sama guru ya jadi tidak dicegah anak kecil yang mumayis, yang berhadas, sekalipun dia junub masih kecil udah junub mimpi umpama membawa dan menyentuh musha untuk apa li hajati ta'alumihi karena hajat belajarnya wadar sihi dan belajarnya taklum ama guru dan itu sendiri wa wasa wa wasilah dan wasilah keduanya perantara keduanya antara ta'alum dan dars mana contohnya ya, kaham lihil lemak maktabi seperti membawanya ke ya ke meja tulis umpama dia bawa ke meja tulis padahal dia enggak punya wudu boleh wal dan mendatangkannya dibawain lil muallimi kepada yang mengajarkan padahal dia enggak punya wudu dia bawain supaya apa dia bawain tuh jadi membawain ditaruhin situ li ini kan begitu ya orang murid yang baik begitu melayani gurunya dibawain ditaruhin hmm begitu untuk apa liu min supaya gurunya ajarkan dia daripada mushaf itu Al Quran boleh tuh anak kecil bawain Al Quran ya, padahal dia enggak punya udu berhadas sekalipun ada besar apalagi hadas kecil gitu ya Allahu alamis awab wa